Dulu AJ Indonesia buat perlawanan persahabatan dengan Argentina. Kononnya buang masa. Rugikan poin ranking FIFA. Nah sekarang, ternyata perlawanan tersebut bernilai tinggi untuk prestasi Indonesia pada hari ini. Saya yakin semua orang perasan yang bola sepak Indonesia sangat menggila. Setiap pertandingan, mereka akan cipta kejutan dan pencapaian mereka juga luar biasa. Dan kali ini, Indonesia boleh dikatakan King of Asia Tenggara lah sekarang. sebab mereka jadi satu-satunya negara layak ke pusingan yang ketiga. Dan aku harapkan Indonesia untuk kali ini boleh mencatat sejarah baru. Ini pun dah sejarah baru nih. Sejarah baru untuk layak ke World Cup buat kali pertamanya. Full. Indonesia king ASEAN. Sebenarnya ini enggak berlebihan, teman-teman. Karena Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang mewakili ASEAN untuk maju ke Ronde kualifikasi Piala Dunia. Jadi King Indo adalah King ASEAN. Begitu pula apa yang disampaikan oleh orang Malaysia ini, dia mengatakan bahwa Indonesia memang ya ah, King ASEAN itu nggak berlebihan teman-teman. Ada yang jalan lagi poin itu teman -teman. perkataan dari Justin Hubner. Itunya seperti ini. Justin Hubner melalui Instagram story langganannya dia bilang bahwa dulu aja intinya gini dulu aja nggak mau bela Indonesia sekarang banyak sekali diaspora-diaspora yang tiba-tiba ingin membela Indonesia ketika Indonesia sudah masuk ke round 3. Ya ini heran juga dari ya, teman-teman. Banyak sekali pemain-pemain Eropa terutama yang grade A sekarang itu pasang pasang ini. Pasang bendera Indonesia setelah Indonesia masuk round 3. Tapi akan kita bahas nanti teman-teman. Sekarang kita uh, bagaimana kita lihat bagaimana komentar dari netizen Malaysia ketika Indonesia sekarang sudah masuk round 3. Si King ASEAN ini teman-teman. Bulu AJ Indonesia buat perlawanan persahabatan dengan Argentina. Kononnya buang masa, rugikan poin ranking FIFA. Nah sekarang, ternyata perlawanan tersebut bernilai tinggi untuk prestasi Indonesia pada hari ini. Saya yakin semua orang perasan yang bola sepak Indonesia sangat menggila. Setiap pertandingan, mereka akan cipta kejutan dan pencapaian mereka juga luar biasa. Saya tak tahu nak kata apa dah. dah dan tak perlu nak ulas apa dah sebab semua itu lalu gempak, lalu hebat. Apa pun saya berharap agar Indonesia dapat masuk ke piala dunia buat kali keduanya dalam sejarah. Pasti Amin Kang. Kalau jadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang masuk ke pusingan ketiga untuk kelayakan World Cup. Pastu dah confirm slot di Piala Asia. Aduh, sedap bila. Semua orang tahu sedap. 18 negara Asia yang layak ke pusingan ketiga dalam World Cup dah pun ditentukan dan satu-satunya negara dari piala Asia Tenggara iaitu Timnas Indonesia Kendalian Shin Tae Yong kali ini memberikan satu impak yang sangat besar. Aku boleh katakan peminat-peminat Indonesia sekarang ini sangat-sangat sayang dengan Shin Tae Yong ni. Kau bayangkanlah, daripada pencapaian yang terbaik di Piala Asia, kemudian Piala Asia Under 23, ditambahkan lagi layak ke pusingan ketiga World Cup. Uh, Timnas Indonesia tahun ini memang betul-betul berapi, orang kata. Namun sebenarnya, Berjaya. apakah proses yang perlu dilalui oleh Timnas Indonesia ni kalau mereka nak layak ke World Cup Kita lihat dalam satu senario yang pertama Bila dah tergolong dalam 18 negara ni Mereka akan dibahagikan lagi Dalam beberapa kumpulan Dan untuk layak secara otomatik Dapat slot di World Cup Harus dapat tempat yang pertama Ataupun kedua Andai katalah mereka ni tak dapat Nombor satu ataupun nombor dua Tapi mereka dapat tempat ketiga Ataupun keempat Maka di sini akan bermula Pusingan yang keempat Dan untuk pusingan ke yang keempat mereka harus menjadi juara dalam grup tersebut barulah boleh layak ke world cup fuh aku dengar ayat layak ke world cup tu pun aku rasa macam uh base nya dan andai kata tak dapat jadi juara tapi mereka dapat tempat kedua dalam pusingan keempat maka mereka akan menghadapi pusingan yang kelima dalam babak intercontinental playoff itu sahaja tiket yang terakhir untuk indonesia layak ke world cup andai mereka gagal dalam peringkat yang pertama tadi Peringkat yang kedua Dan ini The last resort. Siapa tak bangga Kalau Tim negara Jadi satu-satunya wakil Dari Asia Tenggara Masuk ke round of 3 Untuk kelayakan World Cup Semua orang bangga Dan aku tahu Ini bukanlah kali pertama Negara di Asia Tenggara ni Layak Dalam pusingan ketiga Sebelum ni Thailand, Thailand. Buat untuk Vietnam. World Cup 2016 Dan kemudian Vietnam di bawah kendalian Coach Korea juga Mereka Masuk ke round of 3 Untuk kelayakan World Cup Bagi edisi Qatar 2022 Dan kali ini Indonesia boleh dikatakan king of Asia Tenggara lah sekarang. King of sebab Asia. mereka jadi satu-satunya negara layak ke pusingan yang ketiga. Dan aku harapkan Indonesia untuk kali ini boleh mencatat sejarah baru. Ini pun dah kira sejarah baru ni. Sejarah baru untuk layak ke World Cup buat kali pertamanya. Timnas Amin. Indonesia sekali lagi mencipta sejarah. Dengan kemenangan 2-0 ke atas Filipina, Timnas Indonesia layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Tim-tim yang berdentap dalam pusingan ketiga ni bukan calam-calam. Ada Jepun, ada Korea Selatan, ada Iran. Malam go Tom Heyer tu lain macam. World class orang cakap. Tapi yang paling penting, player favourite saya, Rizky Ridho, skor go header. Kemenangan ni secara langsung melayakkan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Tak pelik pun diorang ni layak sebenarnya. Dia memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan berdisiplin. Untuk rakyat-rakyat Indonesia, kalian nikmatilah momen ini. Justin Hapner atau JUSA bikin heboh lagi guys. Barusan dia bikin tulisan di Instagram story eksklusifnya. Ini tulisannya. Before no one wanted to play for Indonesia and now they see we do good and they want to join. Funny people. Kurang lebih artinya gini. Sebelumnya nggak ada yang mau main untuk Indonesia. Dan ketika kita udah bagus, lu pengen gabung kocak kira-kira gitu nah dia bikin status kayak gini ditujuin buat siapa ya ada nggak hubungannya sama rumor yang berkembang pemain-pemain yang akan dinaturalisasi untuk persiapan ronde ketiga nanti apakah ada hubungan sama nama-nama yang lama atau ada nama-nama baru yang muncul coba kasih tau gue guys komentarnya sikat waduh Justin Hubner menyindir 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 tampaknya pemain-pemain Uh, keturunan yang punya darah Indonesia di luar sana dengan bilang sebelumnya ini nggak ada yang mau bermain untuk Indonesia. Sekarang ketika mereka melihat kita ini bagus, kita ini berprestasi, mereka ini langsung pengen join. Ya sebenarnya menurut gue peristiwa ini ya dimana semakin banyak pemain keturunan kita di luar sana ya punya darah keturunan itu semakin mau main dengan kita ini adalah bukan sebuah hal yang harus dikeluhkan. Kenapa? Karena ini menjadi sifat yang alamiah. Ya karena siap, secara logis aja siapa sih yang mau main di timnas yang tidak ada masa depannya itu kan yang terjadi di, di era sebelumnya timnas ya kan paling cuma ada beberapa pemain yang memang punya misalkan uh, masa lalu janji kayak hubner kayak ivar terus kayak elkan bagot kalau nggak salah itu juga uh, punya memori masa lalu Shane Patinama nama yang dengan neneknya dan sebagainya tapi kan memang pemain-pemain lain itu menjadi warga negara Indonesia karena mereka tidak punya chance. Mereka berasa bahwa mereka tidak punya peluang untuk bermain di negara mereka yang satu lagi. Contoh Belanda karena persaingan dan sebagainya kayak Tom Hay. Tom Hay itu bisa, kalau buat kita kualitas luar biasa tapi dibandingkan skuad Belanda ya dia nggak masuk ya. Maka dari wow. itu ya itu hal yang wajar. Dan memang kita kan maunya seperti ini. Ya kan ketika sepak bola kita prosesnya menanjak, maka akan semakin banyak nih pemain-pemain yang berkualitas bukan hanya bukan hanya kita ibaratnya sisaan lah ibaratnya mereka nih memilih kita karena mereka tidak punya chance untuk bermain di negara ini satu lagi tapi benar-benar pengen pengen menjadi warga negara Indonesia pengen membela timnas kita karena memang kualitasnya bagus itu semakin banyak itu kan kita kita pengen ke arah sana sehingga kita ini bukan second choice tapi benar-benar first dekat. choice maka nah, dari itu, gua rasa ini justru positif. ini menunjukkan bahwa negara kita benar-benar progres, timnas kita benar-benar progres sehingga semakin banyak pemain yang berkualitas akan datang ke sini <kuh> untuk menjadi warga negara Indonesia dan tentu saja positif untuk perkembangan yang semakin uh, cepat lagi nanti untuk timnas kita. jadi menurut gua, it's okay dan tidak ada masalah. segitu so, dulu. gila cuy, pernyataan dari Justin Hapner di story benar-benar kena sih. Jadi kira-kira translate gini, sebelumnya tuh nggak ada yang mau main sama Indonesia pada saat belum ada kemungkinan lolos ke Piala Dunia kan ya. And now they see we do good itu kayak sekarang kita udah bagus, sekarang kita udah berjuang menuju ronde 3 menuju Piala Dunia. Eh sekarang dia malah mau join gitu Maksudnya joinnya telat Kenapa nggak pas berjuang dari bawah gitu Funny people Jadi uh, iya, iya, iya. gue setuju sih sama perkataan Justin Abner Kayak ibaratkan kan lo kalau mau ngebela Indonesia 100% Lo harusnya bela dari kemarin dong Pas lagi di bawah terpuruk-puruknya ya kan Jangan pas udah masuk piala dunia lo mau join gitu Gak tau ya pernyataan ini gue setuju banget sih Karena kesel banget gak ya sih lo udah berjuang dari bawah bener-bener lo nasionalis banget tuh pada saat Indonesia belum ke roda 3 ya berjuang di roda 2, berjuang di Piala Asia and then giliran udah masuk Piala Dunia lo mau masuk nah tapi guys, tapi ya menurut pandangan gue pribadi juga walaupun statement Justin Abner ini bener ini kayak uh, statement ini sih kayak julid, kesel aja mungkin ya lagi pula kan Justin Indo banget nih berarti ya, punya DNA julid <hih call> nah, tapi bagi gue kalau misalnya di ronde 3 ini kan sulit ya ya, sulit banget menurut gue mah ini mah, lu nggak ada chance yang gede, bahkan di bawah 50% lu untuk lolos ke piala dunia gitu, dan lu butuh pemain yang bagus dan pemain yang bagus ini sangat amat dibutuhin menurut gue pribadi sih Kalau ada pemain yang oke, okay, emang bener-bener levelnya oke, okay, top grade untuk masuk ke timnas Indonesia Ya kita harus welcome, gak boleh yang nyinyir-nyinyir gitu lah Jadi semisal nanti nih, kayaknya beberapa hari lagi atau beberapa minggu atau beberapa bulan Ada berita baru soal pemain timnas yang baru Mungkin dia grade A, top grade, ber-MM, market value-nya Ya kita harus... Bersyukur Alhamdulillah gitu Karena ya kita butuh am amunisi juga untuk ke Piala Dunia Jadi untuk statement Justin Abner ini Cuma kita anggap aja Statement lewat aja ya Jadi pula ini statement juga bener Ada benernya nggak salah Ini justru statement yang menunjukkan bahwa Justin Abner tuh nasionalisnya tinggi bener -bener cinta, Dia tuh nunjukin kalau dia tuh bener-bener cinta banget Dari lama Dan dia udah nunjukin hasil kerja kerasnya Atas cintanya tersebut gitu Keren Keren Justin Ya jadi kalau misalnya ada pemain yang top grade bagus eh uh, datang join ya masih fine fine aja sih menurut gue bahkan kita butuh kan untuk di ronde 3 ya kita realistis aja lah ya untuk hal-hal yang begini <laughs> dah gitu aja semoga timnas kita masuk piala dunia tapi gue tuh lebih optimis Amin. piala dunia 2030 tahu daripada 2026 <laughs> let's see aja ya breaking news guys ada info terbaru nih Justin Hapner via Insta Story. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang mau bermain untuk Indonesia. Dan sekarang mereka melihat kita bermain bagus dan mereka ingin bergabung. Orang lucu. Loh, ini malah sebuah keuntungan bagi timnas Indonesia untuk memanggil para pemain diaspora. Para pemain yang memiliki keturunan Indonesia yang bermain di liga-liga bergengsi di Eropa untuk bergabung, untuk join ke timnas Indonesia karena timnas Indonesia saat ini akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga yang tentunya akan melawan negara-negara raksasa Asia yang sudah bermain langganan di Piala Dunia tentunya ini sangat berat maka dari itu ini sebuah keuntungan untuk pemain-pemain diaspora yang bermain di Liga Bergesi di Eropa untuk join ke timnas Indonesia. Kita harapkan oleh Romani, Kevin Dix, Gerald Redwood, dan Messengers secepatnya menyegerakan bergabung ke timnas Indonesia. Bravo! Ya sebenarnya sih apa yang dikatakan Jasmine jahat Abner sih nggak nggak salah sih karena itu bukti kecintaan. Tapi sekarang lihat teman-teman banyak pemain Great A itu tiba-tiba pasang bendera Indonesia itu lihat. Nah, banyak sekali ini pemain-pemain Eropa ini Belanda Great A gitu tiba-tiba pasang <gadu> bendera Indonesia banyak sekali Kevin Dix <gadu> lawak lucu tapi nggak masalah sih nggak masalah kita butuh mereka juga kalau mereka bisa masuk begitu. Tapi ya Jasid Damder lucu juga sih ini bukti kecintaan dia terhadap ini Indonesia karena dia sudah berjuang dari nol sehingga masuk round 3 itu luar biasa tiba-tiba banyak <laughs> lucunya ini banyak sekali orang-orang ini pemain-pemain Eropa yang ada darah keturunan Indonesia tiba-tiba pasang bendera Indonesia itu banyak kuliah ada lawak <laughs> lawak lawak oke nggak enggak masalah enggak masalah tapi saya ingin teman-teman ketika uh, banyak pemain diaspora, keturunan masuk Indonesia, jangan sampai itu nol pemain lokal nantinya teman-teman. Jangan sampai nol pemain lokal. Pemain lokal harus ada minimal ya kayak 30% begitu kan atau 40% atau yang mungkin lebih bagusnya sekitar sama-sama 50-50 gitu saya inginkan seperti itu teman-teman. Ya, luar biasa. King Indo sekarang King ASEAN yang mewakili Asia Tenggara untuk masuk ke 3. Kalau nggak disebut King ASEAN, nah siapa lagi? Kalau nggak disebut King Asia Tenggara, siapa lagi? Kalau bukan Indonesia, karena salah satu wakilnya, satu-satunya wakil ya Indonesia. Bravo King Indo, Bravo King ASEAN, perjuangkan untuk menuju World Cup 2020. Namya. Wassalamu alaikum.